sebenarnya sahabat ayahnya. kita sama papanya Rangga. Dekatnya. Terus melihat seperti apa sih mereka di dalam kita orang happy dong, happy banget. Pernikahan yang luar biasa. Bagus acaranya, terlebih dari kan bagus keren gitu. Lagi fokus ke rumah tangga dulu aja. Perkembangan anak mungkin seperti apa sih Nika sekarang kah? Oh, tambah lucu, tambah pintar, lagi gemes-gemesnya. Sedikit repotan juga gak sih Nika dalam mengurus baby juga? Enggak lah, kalau repot happy malahan ada dia. Mereka aja kemarin gue sempat ngomong-ngomong sebenarnya sih kan doa seperti apa sih? Tapi sekarang udah sempat terang. Iya, itu kemarin rame banget. Iya, jadi memang aku tuh ya mungkin yang kalian tahu itu bariatrik ya namanya, yang seperti di berita-berita rame gitu, itu operasi bariatrik. Sebenarnya aku bukan bariatrik gitu, karena bariatrik tuh untuk yang ngalamin berat badan obesitas. Kalau aku tuh lebih kayak yang di, kalau bariatrik itu kan dipotong ya, yang disisain 20%. Kalau aku tuh ISG, apa sih singkatan ISG tuh, yang gastroplasty apa gitu. Jadi aku tuh dijahit tanpa dipotong, tanpa dikeluarin, jadi itu dijahit, dikecilin sampai 40%. Karena waktu itu pas lagi kesana, memang berat badan aku sebenarnya belum obesitas gitu. Jadi dokter nggak nyaranin untuk dipotong, tapi dikecilin. Tapi adaptasinya seperti apa sih kita pasca operasi dan sebelumnya? Awalnya sih kayak nggak nyaman aja gitu, cuma seminggu, abis itu kayak normal lagi. Maaf, sorry ya, udah saya jadi yang lebih happy. Ya, udah lama.